Selamat siang, kita sekarang berada di Cemara Sabah. Tempat Cemara Sabah ini sebelahan dengan daerah Semilir. Nah, ini daerah perlintasan antara Binjai mau ke Brastagi. Kalau nyewa ini berapa? Mana? Tempat itu? Beda-beda, Bang. Ini ada yang harga 50, yang ada harga mana? Yang depan ini 1 2 3 4 5 ada 5. Yang ini 50. Per yang dia dua kamar dia. Oh, 50 2 kamar. Iya. Oh, bukan satu kamar. Enggak. Yo, enggak, sesatu kamar 50. Ini ada dua kamar di sini yang 50. Oh, ada dua kamar 50. Iya. Oh, besar tempatnya. Di situ yang sampingnya 30, yang di belakangnya atap biru 40, sama yang sana yang ada lampu pilihnya 40. Jadi kok yang itu yang segitiga 50 gitu. Oh, 50. Ini yang di depan ini 50. Oh, 50 juga. Iya. Terus kolam renang berapa? Kolam renang ini biasanya kalau kolam renang ini enggak masalah, cuma tiket masuknya itu aja. Tiket masuk cuma 15.000. Oh, 15.000. Anak-anak 10.000. Oh, gitu. Iya. Itu kalau di atas? Di atas itu mahal. Hah? Mahal. Maksudnya 150. Oh, 150. Bedanya apa? Entah apa bedanya gitu, karena enggak bertingkat dia gitu. Oh, gitu. Tempat tidur atau apa enggak ada? Dia satu tempat itu 150. Satu tempat 150, di bawah juga sama. Oh, sama semua. Oh, gitu. Oh. Ini udah berapa lama, Bang? Ini barusan nih, Bang. Hampir 2,5 bulan lah. 2 bulan? Iya, karena kemarin selesai kolam ini bulan 12 ini lewat. Oh, berarti ini udah 5 bulan nih? Oh, 5 bulan. Ini kolam baru nih, baru sini kan masih bangun-bangun gitu. Bangun-bangun, berarti istilah sistemnya ada tamu baru bangun lagi, bangun lagi gitu ya. Oh, sana juga mau tambah lagi sana ya. Oh, gitu. Ini 24 jam. Iya, 24 jam. Ini? Ini 100 nih, Bang. Oh, ini 100. Ini kalau misalnya mandi ini sini. Kamar mandi ini ada dua ini, ada belakang, depan. Oh, dua tempat ya. Tempat masalah. Masalah juga ya. Berarti ini 24 jam ya? Iya. Boleh silakan kan? Iya. Jadi itu pendoponya, sewanya 50.000. Ini kalau mau sholat, ini ada masjid. Thank you.
Jadi Cemara Sabah ini masih baru dibuat dan tidak baru lama, masih tahun 2021 ini baru beroperasi, ya mungkin di 3-3 bulan lah beroperasinya. Jadi Cemara Sabah ini dan tempat tidur Semelir itu bersebelah-sebelahan tempatnya, hanya beda gang aja tempatnya. Jadi kalau saya lihat sangat nyaman, enak, bukanya 24 jam juga di sini. Jadi kalau Anda mau ke sini, Anda bisa gunakan map. Jadi rutenya ini bisa dari Binjai, bisa dari Brastagi. Jadi ini jalan potongnya nih. Nah, jadi kalau Anda nggak tahu jalan, pakai aja map. Ya, jalannya bagus kok. Hanya dari jalan umum ke jalan ini, jalannya agak jelek. Tapi tidak begitu jauh kok. Nah, masih batu-batu gitu. Jadi untuk diketahui, tempat ini buka 24 jam. Buka 24 jam ya. Oke. Demikian liputan saya hari ini.